Assalamualaikum. Jumpa lagi. Baiklah, kali ini saya nak masak ikan keli. Saya ada 3 ekor ikan keli, seekor bersaiz besar dan 2 ekor saiz sedang. Ikan-ikan ni saya siang bersihkan, direndam dengan asam, kemudian ditambah garam dan serbuk kunyit. Saya gaulkan garam dan serbuk kunyit ini merata ke seluruh badan ikan. Bahan-bahan lain yang saya gunakan adalah dalam 15 tangkai cili kering, garam, gula, serbuk perasa, belacan dalam 1.5 inci, halia 1 inci, 7 biji bawang merah kecil dan 1 biji bawang besar, 6 ulas bawang putih. Ini saja bahan-bahan untuk menu hari ini. Selain kita juga akan menggunakan jus limau. Saya gunakan jus limau segera. Minyak masak juga digunakan untuk menggoreng ikan. Cili kering saya potong-potong dan direndam dengan air panas untuk melembutkannya. Bila dah lembut, bolehlah dibilas dengan air lalu. Bawang besar saya potong atau saya hiris bulat. Bahan-bahan yang akan dikisar dimasukkan ke dalam blender. Cili kering, belacan, bawang putih, halia dan bawang merah. Saya tambahkan sedikit air untuk melancarkan kisaran bahan-bahan ini. Sekarang bahan-bahan ini dah menjadi lumat. Masukkan minyak ke dalam kuali untuk menggoreng ikan. Taburkan sedikit tepung gandum untuk mengelakkan ikan daripada meletup-letup. Masukkan ikan, goreng hingga garing. Ikan yang berkulit licin seperti ikan keli ini jika digoreng memang akan meletus minyaknya. Jadi kita kena berusaha mencari jalan untuk mengelakkannya daripada meletus. Salah satu caranya adalah menaburkan sedikit tepung gandum dalam gorengan tersebut. Tabur juga sedikit lagi tepung atas ikan yang sedang digoreng. Ikan dah pun siap digoreng, tuskan minyaknya. Tinggalkan sedikit minyak gorengan ikan dalam kuali. Tumis bahan yang telah dikisar. Masak bahan yang dikisar ini hingga pecah minyak. Apabila ia dah pecah minyak, masukkan garam, gula dan serbuk perasa. Gaul sehingga semua sebati.
Masukkan pula hirisan bawang besar dan jus limau. Gaul ke semua bahan ini sebati. Akhirnya, tibalah giliran ikan yang telah digoreng masuk ke dalam kuali. Gaulkan kesemuanya dengan bahan yang telah ditumis, iaitu sambal yang telah pun masak. Gaulkan ikan dan sambal yang telah masak ini sehingga sebati. Tunggu dalam 1 ke 2 minit, dah pun boleh diangkat. Sekarang menu hari ini, sambal ikan jus limau telah pun siap. Bolehlah dialihkan ke dalam pinggan untuk dinikmati bersama ahli keluarga yang ada di rumah. Setakat ini sahaja video masakan untuk kali ini. Diharap kita boleh berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. InsyaAllah. Jumpa lagi.